Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu alaikum umara'u, akan ada, kata beliau, kepada kamu umara, pejabat pemerintah, ta'rifuna minhum wa tunkiruna, kamu kenal mereka dan kamu ingkari mereka. Jadi kita kenal siapa dia dan kita ingkari dia. Kata Nabi, nanti akan ada umara seperti itu. Faman ankara faqad bari'a, maka siapa saja yang mengingkari maka sungguh dia telah terbebas. Waman kari'a faqad salima, dan siapa yang benci maka sungguh dia selamat. Walakin man radiya, akan tapi siapa saja yang ridha, wa taba'a, dan dia mengikuti pemerintah itu, aturan-aturannya, padahal kagak benar diikutin. Aba'adahu Allah, maka Allah Ta'ala jauhkan dia. Kata Nabi yang dikutip oleh Imam Ghazali. Jadi kata beliau, nanti akan ada pejabat pemerintah, para pejabat pemerintah yang ada di lingkungan kamu nanti. Kamu kenal mereka, siapa mereka, bagaimana mereka, sepak terjangnya. Tapi kamu ingkari mereka. Nah, kalau ada pejabat seperti itu, siapa yang mengingkari, sungguh dia terbebas. Siapa yang benci, sungguh dia selamat. Tapi siapa yang ridho dengan perbuatannya itu, tingkah lakunya, sepak terjangnya, keputusan-keputusannya, dan dia ikuti apa yang menjadi perintahnya, dia ikutin, padahal salah, padahal enggak benar, abadahullah, Allah jauhin orang itu. Kata Allah, ya, kata Rasulullah, Allah jauhin dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat tanya, qila, Nabi ditanya, afala nuqatil afala nuqatil kenapa tidak, apa nuqatil kenapa tidak kita perangin aja mereka ya Rasulullah, kenapa kita enggak perangin aja ya Rasulullah mereka itu. Qala, kata Rasul, ma sallau, tidak, ya, semasa mereka itu sholat. Tidak, selama mereka itu masih sholat, jangan diperangi. Jadi orang kalau masih sembahyang, ya, jangan diperangin. Bilangin aja, bilangin. Jangan begitu. Kirimkan surat. Enggak diperangin. Kita lihat, ya, ulama-ulama kita enggak perangin. Cuma diberikan nasihat. Diberikan nasihat. Hebat itu. Coba kalau mereka perangin, lagi acara rame-rame itu diserbu. Tapi mereka enggak, beliau enggak serbu. Enggak mau, karena paham tentang bagaimana caranya menghadapi yang seperti itu. Bisa enggak kalau dia mau serbu itu kemarin? Bisa. Tapi enggak mau begitu. Dan itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Walaupun saya enggak kesana, ya. Enggak bisa saya. Di rumah aja. Gelar saja ada. Yang datang tentaranya aja. Mungkin.
Tapi unik ini. Ada acara, setiap ada acara ada yang satronin kemari. Cek Henry, cek kira-kira ini. Saya pergi ke sana apa kagak nih? Polisi, polisi datang. Macam-macam. Ya. Saya enggak mau datang ke sana, saya enggak bisa. Saya di rumah aja. Itu setiap kali ada acara di rumah, di satar ke rumah, benar-benar datang ke rumah ini. Pahamlah kita maksudnya. Ingin tahu bagaimana politik saya itu. Wa qala Sufyan, berkata Imam Sufyan bin Sa'id As-Sauri, fi ja'annama wadin, nanti di Jahannam ada namanya wadin. Wadin itu ya jurang yang ada di neraka. Lembah ya, yang terjal. La ya, la yuskinuhu illa al-qurra'u azwaruna lil muluki. Yang tidak ditinggali, yang tidak bertempat tinggal di sana kecuali para qurra. Qurra ini maksudnya ulama. Ya. Kata guru saya, Kiai Syafi Azami, ya, zaman pertama yang maksud qurra adalah ulama. Ya apalagi qurinya, ulama. Nanti ada di Jahannam ada lembah jurang. Lihat kita kalau jalan puncak ada jurang ke bawah, serem apa kagak tuh? Serem banget ya Allah, serem banget ya. Nanti di neraka ada kayak begitu. Di neraka ada kayak begitu. Serem. Tempatnya ulama tuh. Ulama yang mana kira-kira? Azwaruna, yang zuwarun. Ini. Yang suka ziarah ke lil muluki, kepada raja-raja, kepada pemerintah. Mundar mandirnya bawa proposal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya cakep tuh. Deket sih sama ini, kayaknya cakep. Jelek, sesungguhnya jelek. Wa qala Huzaifah, berkata oleh Huzaifah, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, iyyakum wa mawaqiful fitan, wa mawaqifal fitan, hati-hati olehmu tempat-tempat fitnah. Qila, ditanya beliau, wa ma iya, apa itu tempat fitnah, hey Aba Abdullah? Qala abwabul umara yadkhulu. Ya. Satu redaksi yadkhulu ahadahum. Ada redaksi ahadakum. Ya, ahadukum gitu ya. Kalau pakainya kum berarti ahadukum. Kalau hum berarti ya ahadahum. Ya. Kalau matanya pakainya kita ya aha ya ahadukum. Yadkhulu ahadukum 'ala al-amini fa yusaddiqu bil kadhibi wa yaqulu fi ma laysa fihi, katanya. Hati-hati olehmu tempat-tempat fitnah. Ditanya apa itu tempat fitnah, ia menjawab pintu-pintu umara. Itu tempat fitnah. Jadi kalau kita masuk ke dalamnya, siap-siap dapat fitnah. Makanya orang yang tadinya garang dekat sama pemerintah, jadi garang jadi garing. Ya. Udah mau pecah mulu. Empuk. Ya.
Ya dakhulu ahadukum, masuk oleh salah seorang di antara kamu alal amiri, atas pemerintah, atas ya pemimpin ya pemerintahan. Fayusaddiquhu, lalu dia benarkan dia bil kadzibi, dengan dusta. Apa katanya? Wa yaqul, dia berkata fi ma laisa fi, dia bilang begitu. Fi yaqul fi ma laisa fi, padanya enggak apa-apa. Sakitnya begitu ya. Enggak ada apa-apa. Enggak. Boleh, boleh, boleh. Padahal haram. Padahal ini kalau dana ini dipakai buat ini boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Padahal haram. Dana haji buat infrastruktur boleh apa? Itu. Dan macam-macam tadi. Wallahu a'lam bishawab.